apa pertama kali Eagles tidak lolos apa playoff. Cuma. Memang guys ya, Eagles tuh rajanya menciptakan sejarah. Gua jadi ini, gua jadi apa hostnya? Yeah, yeah. Gua jadi host. Halo, halo. Halo. Eh, sahabat, kita ganti ini dulu. Yeah, yeah. Gua interview lu dulu. Ya, yeah, ya. Yeah. Gimana menurut Dangki? Tanya dulu, basa-basi dulu, bro. Apa kabar Dangki? Baik. Baik ya. Gimana sekarang? Kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya sekarang saya sudah menganggur terus aku cuma menontonin EVOS dan kali EVOS tanding tapi dapat telur terus. Sabar, kan belum kesana, sabar, gua kan aktivitas ya, ya, oh ya. Berarti aktivitas Bung Dangki ini menonton MPL. Seringnya menonton MPL nih ya. Iya. Teo, jadi menurut Bung Dangki gimana nih perkembangan di MPL season 10 ini Bung Dangki? Perkembangannya bagus. Bagus ya? Bagus, semua bagus. Tim dibantai. Semua tim bisa saling bantai. Iya, ya? Terus terutama EVOS. Ada hal-hal yang mengejutkan dari EVOS sebagai mantan EVOS dulu Dangki? Enggak. Kenapa? Ya kan mereka memang udah raja membuat sejarah. Raja membuat sejarah, gak ada yang mengejutkan buat Dangki. Gak ada, jadi season ini pun ternyata EVOS mau membuat sejarah baru. Ah, sejarah baru ya. Dulu sejarahnya apa dulu? Kalau dulu sejarahnya juara dunia. Cuaks! Sebentar. Oke, kalau sekarang juaranya apa? Apa, sebentar lagi hampir membuat sejarah tidak lolos pertama kali tidak di lolos, playoff. Tidak lolos pertama kali di playoff. Playoff. Playoff ya, ini tim yang sudah mendapat pendanaan 12 juta USD. Sebentar, kita sedikit ralat guys ya. Perkenalkan, Sam, nama saya Joseph Van Jos ya guys ya. Bukan Aura, ini Dangki ya. Kenapa tadi lanjut? Jadi gini, tim yang sudah mendapatkan investasi senilai 12 juta USD yang senilai 170 miliar. Timnya hampir enggak lolos playoff. Waduh. Ngeri juga ya. Ngeri. Loh kok hilang? Iya. Kenapa muka kau hilang? Oke, ya. Jadi tadi dapat lumayan banyak ya pendanaannya, bro. Banyak ya. Pendanaannya. Pendanaan. Itu enggak tahu duitnya buat apa. Ya sama kayak Stop. Banyak yang Stop. Offset, guys. Guys. Udah. Ini bodoh banget guys, sumpah orang ini, guys. Aduh, bentar. Oke. Jadi yang lolos MPL siapa yang lolos MPL? Lu. Gila, lolos MPL. Lu gila sih, jujur sumpah. Ini kita kena marah, Cok. Ya? Fix. Enggak. Kena marah, yakin gua. Enggak. Kena. Enggak. Enggak. Anda sudah legalitas Anda sudah kuat nampaknya, bro ya. Ngeri sekali nih ya. Waduh. Kan udah tahu sendiri, aku sampai sekarang belum di farewell. Farewell ya. Ngapain aku takut? Aku masih bagian dari EVOS. Bagian dari EVOS kecuali. Kecuali apa? Kecuali lu di farewell. Kecuali aku udah di farewell, aku enggak boleh ngomongin EVOS. Enggak boleh ngomongin. Saya masih bagian keluarga dari EVOS. Keluarga dari EVOS. Kalau kamu tidak boleh ngomong. Kalau saya tidak boleh. Tidak boleh. Kamu sudah bukan bagian dari EVOS. Oh, apa itu EVOS? Saya enggak tahu. Saya cuma pembawa acara ya. Yeah. Saya Joseph Van Jos. Ya. Saya enggak tahu tadi apa EVOS ya. Apa MPL, saya cuma mengikuti. Penikmat saya, penikmat ya. Ya, ada Mas Dian. Hai. Mana Mas Dian, Cok? Enggak tahu, Cok. Sumpah. Kepedean. Sumpah kok. Iya, Cok. Apakah EVOS tidak lolos MPL? Lihat, enggak dimarahin, Cok. Estek-esteknya kepedean. Kenapa? Kepedean. Kepedean. Dean. Aldian, maksudnya Mas Dean. Oh, Mas Dean. Oh, ini estek, Dean KT ini siapa ini? Siapanya EVOS? Kalau saya Dean boleh tahu. Dean KT adalah tukang itu apa DJ. Tukang DJ ya. DJ, oh, Dean KT ini maksudnya diciptakan di EVOS. Kalau timnya lagi kalah, dia jadi DJ dadakan. Oh, itu jadi pencair suasana, bro ya. Sampai teler, sampai nggak lolos playoff. Oh, itu teler terus ya. Sampai nyungsep. Oh, jadi Dean KT ini pengaruh negatif ya untuk. Aduh, nggak tahu itu. Kayaknya pemainnya diajak teler sama bareng itu.
Kami sih nggak tahu sih. Lihat, nih kita bermain di tayar kita nih. Yo, Ren. Aduh, dia ngomong apa? Mas Dean mau main nggak, Mas Dean? Mas Dean, kira-kira Mas Dean mau main nggak sama kita? Ya abis ini, abis ini. Mas Dean, ayo Mas Dean. Gue pengen bikin konten mumpung di Discord sama Mas Dean tuh. Tanggapan Ipos. Mau nggak Mas Dean? Abis ini Mas. Abis ini mau gak Mas? Jadi nanti gua jadiin konten gitu Mas. Jadi ada klarifikasi kan? Ada, bener ada. Gak? Ya. Kita itu butuh tahu kenapa IPOS tuh kenapa kayak gini. Lagi menurun banget Mas Dean. Kita butuh klarifikasi. Kayaknya ini konspirasi. Persik jago gitu turunin MDL. Persik jago gitu diturun MDL. Biasa aja sih sebenarnya. Ya mereka mau menciptakan gini loh. Mereka tuh harusnya mau menciptakan sejarah. Gua sih lebih megang pertama suci. Kali. Pertama kali tim juara MDL dua kali. Kok udah dulu sih kira-kira salah. Wan jadi kapan dealnya kambing? Wah sekarang sih udah buka-bukaan di publik. Gila. Lu duluan tadi Yurido! Lu cok bahas-bahas itu! Nanti Mas Dean, makanya kita obrolin dulu ya Mas. Kita langsung aja di meja terbuka ini ya, di meja terbuka. Discord. Mending ke rumah Eko lah, kapan? Kapan ya, kapan, cepat, kapan ke rumah. Malam ini, Yurino abis ini malam dia mau sewa satu hall katanya. Mana ada, kontrol gua gak ada, Chan. Ya kecuali gua udah dapat investasi senilai 12 juta USD. Nah, berapa? 12 juta USD. 12 juta USD itu seberapa banyak? 170 miliar. 5 slot MPL. Sebentar. Bukan gitu. Hitung dulu dari UMR. UMR. 4,5 juta. UMR 4,5 juta. Per bulan. Jadi. Untuk mendapatkan investasi itu. Itu 4,5 juta. Kalau 4,5 miliar aja kok ya. 4,5 miliar aja. Itu 1,000 orang. 1,000 orang. 4,5 miliar. 4,5 miliar itu jadi 1,000 orang. Kalau dapat 170 miliar, ternyata berapa? 170 miliar 100 ribu orang. 100 ribu orang, bener. Ya, gak usah ngomong 100 ribu orang, 100 ribu bulan. 100 ribu bulan, 100 ribu bulan, guys. Itu sama dengan kalian tuh seumur hidup. Bukan seumur hidup, cok. Lu hidup apa aja ya, lu hidup aja cuma 12 kali 80. 12 kali 80 berapa? Itu rata-rata 12 kali 80 itu 960. Enggak lah, 12 kali 80 1648 960 bulan. Bulan. Tadi berapa? Tadi berapa? Don't keep it Esmeralda. Lihat ya, gua pak. Lu lihat tuh. Don't keep it Esmeralda. Gua mau main Betrik. Aduh. Gua mau main Betrik. Lu lihat Esmeralda gua jago banget, so. Betrik. Betrik build-nya apa aja Betrik? Guys, kalian kasih tahu build-nya, cok. Build si Skylar sih. Si. Persik suruh main laki lah, Syahin. Jadi aku diceritain Bejon kok di Bali. Harusnya Persik udah mau naik MPL. Tapi ternyata regulasi itu yang enggak bisa